Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temennya Kang Ajat pembukaannya kalem gitu ya, enggak ya, energik gitu sih, ya. Oh, kamu lagi enggak sehat? Enggak, aku baik-baik aja gitu. Cuma memang udah lama enggak syuting gitu ya. Jadi masih grogi gitu. Jadi ya. Grogi ya. Demam apa ya dengan Kang demam kamera ya? Demam kebon. Oh, demam kebon ya. Udah lama juga Kang Ajat enggak ke kebon, enggak pernah kemana-mana beneran asli itu. Lagi memutihkan tubuh kan. Ya udah lagi-lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Ajat, dengan Basir dan juga Bu Dewi di channel YouTube-nya Kang Basir Orchid. Udah panas ya. Gitu, tapi tetap jaga kesehatan kan, tetap. Kalau jaga kesehatan, tuh orang ngapain ya? Nggak tahu, dia lagi ngendus-ngendus anggrek. Jangan-jangan dia penciumannya gak hilang. Coba mungkin tanya lagi ngetes gitu ya. Oh iya. Coba itu wangi nggak? Wangi kopi. Mencurigakan nih. Mencurigakan. Nah, kamu lagi. Kamu yang penciuman yang gak bagus. Enggak. Coba yang ini cium. Ini cium dulu. Kesini dulu. Cium. Wangi coklat. Oh, sehat. Jadi sebenarnya si anggrek juga sebagai salah satu indikator ini kesehatan ya. Enggak, tapi aku berpikir kayak gini. Ini sebenarnya wangi atau enggak deh gitu. Enggak. Itu kan berarti kan ya salah, bukan aku yang salah. Si Mang naruh kopi itu, Iya, ada kopi di sana ternyata. Ternyata ada yang naruh kopi. Tapi sama aku enggak kecium kopinya. Kang Basir tuh, Bu. Ini tapi namanya apa ini? Ini dendrobium larat, Kang. Dendrobium larat itu apa? Dendrobium bigibum kalau saya. Apa aja bigibum, 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 bigibum ya. Kang Basir sekarang mau nanya kenapa disebut larat? Karena ditemukan di Pulau Larat di Maluku. Oh, jadi larat itu nama pulau? Iya. Coba kalau ada di Langgen gitu ya. Jadi apa? Jadi dendrobium Langgen ya. Dendrobium Banjar, dendrobium Banjar ya. Jadi berarti ini tuh punya banyak nama ya? Iya, dendrobium larat, dendrobium bigibum, dendrobium Phalaenopsis. Phalaenopsis, iya. Tapi itu tiga macam nama. Spesies. Spesies kan ya, karena spesies. Iya, kadang kan ada yang bilang spesies, ada yang bilang hibrid alami gitu. Berarti ini mah spesies ya? Spesies. Ah, enggak yakin. Enggak yakin. Aku juga enggak yakin. Kalau dari buku Empu Gandring itu kenapa pipis tuh pasti? Dia lari-lari mulu. Sutasoma karangan Empu Gandring halaman 594. Ini memang spesies. Oh, karena katanya asli Indonesia gitu ya. Nah, asli Indonesia katanya di Pulau Larat. Nah, cuman Kang Basir bingung, Kang Basir mau yang ini apa yang ini ya? Kang Basir biasanya nyari yang kecil, enggak pernah nyari yang gede gitu kan. Enggak pernah serius dia. Nyari yang gede dong. Ini berapa sih? Itu harganya 800 nih, Kang. Tuh kan, mikirkan. Ya. Nah, Kang Ajat juga sebagai tambahan Kang. Jadi kan di Indonesia itu ada berbagai macam jenis anggrek gitu-gitu kan, seperti larat seperti ini. Nah, larat pun ada beberapa yang sebenarnya bunganya itu nggak terlalu mirip sih ya, nggak terlalu mirip. Cuma dibilangnya itu dendrobium larat ya, itu ada larat hijau yang disebut dengan dendrobium capra dan juga larat putih atau disebut juga dendrobium afin. Nah, kalau afin itu juga spesies. Terus juga leo capra juga spesies dia kan. Kalau capra bentuknya itu hijau udah hampir agak sepatu atas seperti itu. Terus afin bentuknya seperti ini, cuma dia agak lancip gini ya, ukurannya lebih gede daripada ini kalau afin. Nah, itu kalau afin lebih seperti ini, seperti larat, dia kadang gundul-gundul pelannya gitu. Pacul. Juga dia suka media yang agak kering ya, sama seperti larat. Berarti larat dia hijau suka, juga suka sinar matahari full ya. Dia suka sinar matahari. Berarti full dendrobium larat tuh rajin ya berbunga. Iya, rajin berbunga. Ini banyak banget tuh. Iya, dia juga rajin berkeki kan ya. Rajin berkeki, rajin berbunga, tapi Kang Basir masih bingung antara ini sama ini. Duit mah enggak masalah sih. Ya udah terserah yang paling rajin. Udah yang ini ya. Yang rajin berbunga mana ya? Aku mah udah gatel, enggak gatel teh ya. Dia udah ngomongin namanya. Pastinya tuh pasti aja yang dia nunjukinnya yang kecil-kecil kayak gini nih pasti enggak masalah. Duit mah 800 mah. Ini apa ini? Ya udah ini aja. Kau enggak ini? Ini larat juga. Iya. Nih, larat nih. Ini berapaan ini?
harganya berapa lu sebut satu? Iya sebut satu. 150.000. Yang mana? Ini apa itu? Kan tapi itu koleksi. Ini masih lama nggak berbunganya? Kalau ini enggak sih kayaknya cepet ini dari juga. Apa sih dari Kekian? Dari Kekian. Berarti Kekian mah cepet lah ya cepet berbunganya ya. Terus gimana? Mau yang ini? Mau yang ini? Enggak, cuma pengen nyoba dulu. Oh gitu. Udah tutup aja deh Kang, dia masuk nggak bener kan? Sambil ini, tuh bawa aja. Masalah sih duit mah, cuman pengen tutup nyoba aja kan. Dulu. Ya udahlah, sekian saja video dari Kang Ado, Kang Basir dan juga Bu Dewi ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang baru subscribe. Terima kasih ya atas subscribe-nya gitu kan. Sekarang sudah berapa sih? 19.800 ya. 20.000 ya. Ya semoga kita semua diberikan selalu kesehatan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum lagi. Yaudah, assalamualaikum. Ini aja ya, Kang Ajat. Ini dulu ya, nyoba ya. Iya. Nyoba dulu ya. Tahu, ya udah. Ini ya.